Selamat datang Bapak Ibu di Dale Carnegie Insight People Center Engagement, How to Engage Through Humble Leadership. Semangat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan nama lengkap saya Petrus Julianto, Bapak Ibu. Dua, enam, tujuh. Wow. Itu kuncinya. Apa itu, Pak? Dua itu relasi. Bangunlah relasi. Monitoring terhadap kinerja karyawan itu belum objektif. Ya, jadi masih berdasarkan like dan dislike. Sebagai seorang leader, ketika kita itu mendengarkan masukan dari tim kita yang di bawah itu, yang pertama adalah kita mendapatkan insight lain dibanding pola pikir. Karyawan enggan untuk menyampaikan idenya. Satu, karena khawatir ide tersebut tidak akan dihargai. Udah mau untuk mau mendengar dan menampung. Jadi apa yang karyawan atau bawahan sampaikan itu kita sebagai atasan atau sebagai leader minimal mau mendengarkan dulu apa yang mereka sampaikan. Setiap orang bisa memberikan masukan apa di suggestion system, cuma tinggal nanti setiap minggu pun kita berikan reward. Kita memberi door prize. Untuk door prize. Memancing seorang untuk menyampaikan ide-ide. Oh, yang menyampaikan pendapatnya dikasih door prize. Iya, biar semangat. Christian Bayu Putra, saya sebagai HR dan Administration Manager di PT Sitoy Leather Products Indonesia di kawasan industri Kendal. Kesan saya terkait acara Dale Carnegie ini inspiratif, banyak hal yang bisa saya pelajari terkait dengan bagaimana engage people secara humble, bagaimana menjadi leadership dan juga menciptakan leader-leader baru dan juga bagaimana jadi leader yang baik. Nama saya Petrus Julianto, saya salah satu trainer dari Dale Carnegie Training Indonesia dan saya bertempat di Surabaya. Kami dari Dale Carnegie Training Indonesia, kami lembaga yang biasa membantu perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan efektivitas orang-orang. Acara ini sebetulnya tujuannya adalah untuk bisa menyampaikan apa isu-isu terbaru di bisnis khususnya tentang leadership. Nah, kebetulan yang menjadi isu terbaru di sini adalah gaya kepemimpinan yang humble. Waktu singkat ini para peserta bisa mendapatkan manfaat, ya, khususnya bagaimana mereka merasakan teknik metode dari Dale Carnegie sehingga itu mereka bisa aplikasikan ketika mereka kembali ke tempat kerja dan ke tim mereka masing-masing.